apa kabar? Kembali lagi bersama aku Mimo Aten yang selalu ada dan setia selalu buat kalian. Dan aku lagi sama bro aku. Hai. Namanya siapa bro? Bambang bro. Kok Bambang sih? Bambang. Lo tau gue diculik sama anak ini. Ya kan gue cuma ya pelayanan, boleh lah gue pelayanan. Akhirnya tau gak janjinya jam 11 dan akhirnya berangkat dari Jakarta setengah 1. Dan sekarang jam hampir jam 2. Berjam 2. Oh iya, kita mau gue mau lo kenalin diri lo dulu, bro. Pertama dia ini siapa sih sebenarnya? Sampah dia yang ada di samping gue. Sorry, gitu. Gue sampah masyarakat yang masih bisa didaur ulang. Nama gue Tian. Namanya Tian, sebutin lo nama lo yang lebih tar gitu pemirsa. Ya pemirsa gue tahu gitu. Lo tuh net ya. Gue sampah masyarakat tapi gue masih bisa didaur ulang. Nama gue Tian, tapi please, gue jomblo. Kalau masih ada yang punya stok. What you speak, what you say? Yang jomblo. Ya. Yeah. Jomblo terus gue apa? Gitu loh. This is Jonas, you know Jonas, Jonas Hasman. Anjir. Jomblo ngenes, tapi gue selalu bahagia. Jomblo ngenes yang bahagia. Jonas, happy Jonas, happy Jonas. Happy Jonas. Happy Jonas. Dan Septian ini, lu tuh kenapa lu itu siapa gue? Lu kenal gue tuh di mana? Gue itu siapa? Coba lu bisa jelasin dulu nggak? Lu tau nggak? Gue kenal dia. Awalnya gue nggak mau kenal dia. Dia teman berantem gue. Lempar-lemparan, cakar-cakaran tuh zaman SD. Ya. Tapi sekarang kita jadi Isabel best friend. Best friend. Dulu tuh kita SD. Gue tuh selalu duduk dekat dia. Satu tempat duduk ya. Nggak. Gue gak pernah mau duduk sama lo ya. Karena kalau duduk sama lo, gue berantem mulu. Gue gak pernah mau duduk sama dia karena gue pasti berantem mulu. Kita kayak kucing sama tikus tuh sampai dan SMP kalau berantem, gue pasti ngelempar dia gak pakai aqua lah. Gue cakar terus dia pulang ngadu ke kakak Anes. Enggak, gue kakak lah. Gue pukulnya pakai ini, tapi gue pasti kalah sama orang yang cakar. Karena pada saat itu kuku gue gak panjang pemirsa. Sekarang juga kuku gue gak panjang. Terus gue pakai ini tetap kalah men. Terus waktu SMP coba lu cerita dulu yang kakaknya datang ke sekolah. Lu tahu waktu lu gua enggak ngadu. Enggak tahu. Lu waktu pas lu nangis dan lu ngadu gua sampai kakaknya gua begini. Ya kak maaf. Gua enggak ngadu tuh. Gua ciut. Apaan? Yang apa? Ngadu si Agung. Tiba-tiba kakak Anes ke sekolahan marah-marah gue. Agung kasih tahu Bung Anes si Mei berantem sama si Togar, Bung. Kakak Anes ke sekolah kan gue kaget, bukan gue yang ngadu. Gue gak pernah ngadu karena gue tahu kalau gue tuh orangnya udah dari kecil tuh udah dididik sama kakak Anes gini. Setiap hari dipukul di rumah pakai apa? Pakai ini. Samsak. Di Samsak karena gue gak punya adik laki-laki, gue sendiri adik laki-laki. Ya adik perempuan, dibukin terus. Kakak gue bilang ini, kalau misalnya lu di luar berantem, lu pulang nangis, lu lapor, gue gebukin lu di rumah. Jadi aku kalau berantem di rumah nggak pernah namanya kasih tahu. Gue nggak pernah kasih tahu itu orang lain. Tapi lo tahu malah gue digebukin. Lo tahu gue berteman sama dia dari kelas 3 SD gitu ya. 4 SD gue Jakarta. Lo masih ke Jakarta ya? 4 SD. Kelas 4 4, 5, 6 SD, sorry SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Dan hampir SMA kita juga sama, sempat tahun. Nih anak pindah kelas 2, kelas 3. Lo pindah ke mana? Ternas ya? Gideon. Ya pokoknya ke sekolah TIT gitu loh ya pokoknya ya. Itulah ya. Terus ya udah gue pindah. Kalau enggak tuh gue bisa dari SD, SMP, SMA semua mana anak. Teman berantem, tapi kita udah SMP udah enggak. Pas dari asal itu kita udah enggak ya, kelas 2 kelas 3 udah enggak. Karena kan kita juga gede-gede juga kan. Iya, udah gitu, itu satu gengnya My Fake 2L. Gue masih inget geng kita itu loh. Jadi itu geng-gengannya di mana isinya cewek semua dan gue paling cantik sendiri. Lo sama fans. My Fake, oh ya fans gak ada ya? Fans gak ada. Oh iya dia sendiri yang paling cantik. Gue paling cantik sendiri. My Fake 2L. Mei, Yuliana ya kan? Farida, Erma, Cindy, Togar, terus Lulu. 2L. Lulu Leni. tapi kalau ingat itu agak jijik ya gue. Agak jijik gitu. Jadi kita adalah geng My Fake 2L. Jadi dulu ya tuh dulu. Trio rohani you know. Maria, Setri, sama Natalia ya. Oh my. Lagi kayak itu. Aduh, gue ngakak ya. Terus kalau gue orangnya ikut-ikutan. Guys, bentar ya guys, gue lagi memandangin indah. Mana? Indah pemandangan. Indah banget pemandangan. Anjir. Diam. Gue sangat kasar diam. Ini anak emang selalu sukanya yang lihat indah-indah. Padahal dia nggak ngeliat kalau di sampingnya dia tuh paling indah menawan. Bapuk. Makanya tuh kita tuh tempat SMA udah selesai tuh gue pindah, gak ada kabar ke SMA gue yang dulu sama dia. Terus gue pas kuliah, gue tuh udah kos di Salemba. Pokoknya intinya kita baru ketemu pas kemarin 2018 ya. Eh? Iya, 2018. Pas gue fitness. Enggak dong,
Oh, reunian 2018 juga kan? 2017 ya? 2017 kita reunian 2017, terus 2018 kita, gue sama dia ketemu, kita fitness. Oh ya, oh ya guys. Mi. Look, kalau sampai ini video lu upload, oh ya buat teman-teman, coba tolong kalian lihat, kalau bisa subscribe ya, kalau enggak lihat video-videonya di gua. Ini sih sedikit iklan sebenarnya. Karena adalah hamba Tuhan, dia kemarin lagi launching album. Nama albumnya itu Thanksgiving. Kalian bisa subscribe atau kalian bisa lihat dulu di While Look for Love. Itu lagu-lagu ciptaan emang Ibu Wawa, dan kontennya juga emang konten-konten buat masyarakat sosial luas. Tapi liriknya sederhana, tapi ngebekas gitu loh. Kalian kalau nggak percaya, kalian deh coba subscribe atau nggak kalian kunjungi YouTube-nya di While Look for Love. Kalian bisa subscribe atau pilih tuh lagu-lagunya, coba cek aja dulu ya. Apa tau ada blessing for you loh. Ya. Oke deh. Jadi kalian udah tahu kan dia ini siapa, si Septian itu siapa, si cowok ganteng yang keren kekar di sini. Ya. Pertama percuma ya kalau kekar ganteng tapi masih jomblo. Yes, oh my god. Aku juga jomblo tapi aku nggak ngomong. Gua ngomong karena kan ini pasti lu share ke masyarakat luas dan gua ya. Pemirsa, aku juga masih jomblo 2 tahun loh, dari 2017 aku udah putus, dan aku sampai sekarang masih bukan memilih tapi cari yang tepat, bukan yang terbaik, bukan yang wow enggak, tapi yang sepadan. Dan on pokoknya itu nanti aku paling next time aku akan sharing gimana caranya tipe aku dan gimana lah, itulah pokoknya. Intinya pemirsa, itu perlu masuk di dalam konten ini. Ini kita konten seputar si Tian, brother gue. Oke, tadi kan kita tentang pengenalan nih bro. Sekarang gue mau tadi juga tentang sejak kapan lo kenal gue kan, dari kita masih SD, dari gue datang Jakarta. Kayaknya ya kan? Gue alamat mau disensus kayaknya nih. Terus gue gimana nanya lagi lo, menurut lo dari gue masih kecil nih, dari gue kita masih SD sampai gue SMP, bukan kita kenal sampai sekarang nih bro. Ya. Gue tuh orangnya, Mei Monaten itu orangnya seperti apa? Keras. Keras ya, emang batu kali. Keras. Terus? Ya, semi men like laki-laki. Kurang aja lu ya, gue cewek. Laki-laki. Gue belum lihat aja, gue cewek. Dan dulu nih obsesinya dia ini pengen banget putih. Anjir, sekarang udah putih. Kadang-kadang gue bilang, Mi lu jangan putih. Karena apa, identitas lu tuh orang Ambon pasti hitam manis. Jangan, lu gak boleh menghilangkan identitas lu. Dia hanya ingin putih. Tapi gue bilang sekarang juga lebih better daripada yang kemarin kan. Cuma manusiawi ya cuy. Tapi enggak lah, gue gak hitam. Sekarang gue cerah merona, putih juga. Iya, dia putih exotis. Tidak, eksotis dan cerah ya. Exotis. Buat dia senang ya, daripada gue dasar eksotis biar dapat. Ya kan, kulit gue terus eksotis biar dapat. Oke, berarti maksud gue cuma kasar, apalagi sih yang lu lihat dari gue? Enggak, itu aja. Serem amat gue kasar. Enggak, pemirsa dia belum tahu hati gue tuh kalau disentuh lembutnya kayak apaan, kayak kapas, you know. Kapas apa? Kan lagi, gue kasar tapi sebenarnya gue baik hati dan tidak sombong, rajin menabung dan rajin beribadah, pemirsa. Kemudian yang kalau lu selama berteman sama gue, lu pernah tahu nggak gue tuh orangnya suka makan apa? Dia omnivora, apa aja dimakan. Satu lagi ya, cuma udah bayar nge-gym mahal-mahal, ya kan? Ini buat kalian para perempuan, penilaian gue. Cita-cita kalian ingin cantik, ingin seperti model, badan kurus, mampai badan langsing-langsung, tapi hobinya makan. Gak sesuai sama realita. Ekspektasinya gak sesuai. Oke. Okay. Ya, itulah oke fix ya. Pokoknya itu oke fix. Oke, yang pertanyaan selanjutnya. Apa yang Togar pikir, apa yang Septian pikirkan? Lu pakai nama kampung aja, udah pakai nama kampung aja. Soalnya kalau Togar tuh kita nama dia, nama kesayangan kita dari dia kecil. Oke. Okay. Ya kan sekarang dia nama berubah jadinya Septian. Oke. Okay, okay. Mana aja lah pokoknya pemirsa. Oke. Okay. Bagaimana sih ya, brother Tian, yang lu pikirkan, what thinking for me? Kalau gue satu nih anak emang kalau untuk pelayanan sama Tuhan bolehlah, ya kan, dia prioritas sama Tuhan, ya kan, orang tua nomor satu, Tuhan pun jauh di nomor satu kan, ya kan, tapi kadang dia nggak bisa menghibur diri sendiri. Waktu untuk diri sendirinya nggak ada, ya Tuhan juga kesel kali ya, lu sama gue, cuma kan kalau lu stres ya di guanya nggak mulia juga. Iya, enjoy ya, berarti yang gue tangkap dari lo pikirkan gue harus enjoy. Iya, harus enjoy. Harus enjoy. Jangan terlalu banyak cari duit. Iya, jangan kayak gue orangnya stresan. Cari duitmu terus gue gak dapet. Suami nih gimana nih? Temen gue anak udah mau 3 nih. Nah, gue belum.
Kalau gue jodoh sama seadanya aja ya, kalau dikasihnya yang itu ya udah itu aja deh. Iya betul ya. Oke, yang terakhir, saran apa yang bagus buat gue yang untuk sekarang ini dan nanti akan datang? Saran lo buat gue yang bagus. Bentar. Oke, dia lagi balas WhatsApp karena ini orang sibuk banget pemirsa. Kenapa? Saran apa yang bagus buat Mei sekarang dan yang akan datang? Kalau gue untuk yang akan datang sebenarnya nggak perlu yang sekarang aja, karena yang sekarang pun belum tentu lo bisa laksanakan ya. Ya enggak. Iya. Itu satu. Nih, gue paling empat nih ya, Gue bisa memotivasi orang, tapi gue nggak bisa memotivasi diri sendiri. Kalau gue untuk Mei, ya coba ya, sabar. Gak perlu khawatir, jodoh gak kemana. Kalau Tuhan belum kasih, berarti Tuhan lagi lihat Mei, lu masih belum cukup. Atau emang Tuhan ada sesuatu hal yang Mei mesti laksanakan dulu. Karena Tuhan tahu kalau Mei udah punya pacar, takutnya beberapa rencana Tuhan, takutnya gak gagal ya kan. Tapi gue yakin percaya, Tuhan pasti udah siapin itu semua. Amin. Berarti itu mengenai jodoh. Oke, Mei sebaliknya gue tanya sama lo. Yang lu tanyakan tadi semua ke gua, coba sebaliknya. Apa yang lu pikirkan tentang gua? Semuanya. Yang busuk-busuknya aja lu kasih tahu. Oh, dia mau yang busuk. Ah, jangan nanti mempermalukan lu di sini. Jangan. Agak di skip dong, agak di bisa dibilang-bilang ya. Kalau gua mulut togar ya. Itu tadi dia udah ngomong tuh benar tuh. Gua sama dia tuh teman berantem, tapi sebenarnya Togar tuh orangnya penyayang. Togar itu kalau kita gaul sama dia asik banget, sumpah nih anak juga pelindung. Asik. Lu enggak ngeliat otot dia, ya lu kan? Lu kata gua satpam. Cuma yang gua enggak suka sama dia tuh dia kalau lagi galau ya kan. Kalau gue orangnya galau, gue profesional pemirsa. Kalau misalnya gue kalau galau, gue bisa main suasana itu, gue bisa bawa suasana hati gue. Kalau gue lagi enjoy ya enjoy, gak peduli sama masalah, gue taruh dulu di belakang gue keep. Kalau dia enggak bisa pemirsa, dia kalau udah galau kayak kemarin sempet tuh, gue gak ngerti deh ada galau sama siapa. Ya kan? Lagi fitness, gue udah datang kucuk-kucuk, gue udah berjuang. Padahal kalau enggak gue nonton di kantor tuh. Mau nonton film di kantor. Dia malah, gue datang kucuk, dia lagi galau. Dia taruh handphone aja gitu, nih, lu pegang handphone gue deh, gue mau mandi, gue mau sauna. Nih anak kenapa ya? Ternyata si Togar itu, si Septian itu atau Togar itu, dia orangnya, tipenya gue baru tahu. Dari gue masih sekolah kan kita belum tahu dia kayak bagaimana perasaannya. Gue baru tahu nih anak perasaannya. Kalau misalnya lagi galau, dia gak bisa nyembunyiin perasaannya. Dia mau galau, dia mau rasa kangen, mau rasa apa, rasa jatuh cinta. Pasti dia bad mood. Gue aneh, orang rasa jatuh cinta, dia semangat, dia bad mood. Gak ngerti lah, dia rasa kangennya tuh aneh, dia tuh aneh. Tapi ini anak juga orangnya sama kayak gue, pekerja keras. Yes. Kita tuh udah pekerja keras dan kita lumayan mapan ya pemirsa ya. Yeah. Sorry ya, gini kalau gue pribadi mikir begini. Gue masalah jodoh emang gue gak pernah kepikiran. Orang siapa sih orang gak mau married, siapa sih gak mau punya pacar, tapi satu hal. Ya kalau emang Tuhan belum kasih, gue mesti gimana? Kita berjuang aja ya. Iya. Toh gue mesti mikirnya, gue masih punya banyak pikiran. Belumlah keluarga gue, adik-adik gue, sorry ya kan. Gue masih kalau emang Tuhan belum kasih gue jodoh ya mungkin karena emang gue belum siap, atau emang karena ada beberapa rencana Tuhan yang mesti gue genapi dulu gitu kan. Tanpa harus gue punya pacar. Mungkin kalau Tuhan bilang, kalau lu dikasih pacar, nanti semua rencana-rencana gue ya lu gak bisa jalanin lagi. Jadi sekarang gue terima apa ada aja, gue enjoy aja untuk yang sekarang. Tapi ya gue orangnya tingkat khawatir gue tinggi dan agak negatif thinking gue orangnya. Agak negatif thinking ya? Ya, yeah, oh my god. Oh, oke. Okay. Saudara. Enggak lah, lucu banget. Itu orang apa? Terus ini, oke, okay, yang ke ini gue, sekarang lu yang nanya lagi ke gue, balik, tanya. Oke, okay, gue tanya balik ke lo. Kenal gue udah tau lah ya, lo kenal gue ya kan? Nah, oh, iya, kalau gue orang seperti apa lo udah jelasin ya kan? Nah, gue paling gak suka makan apa dan gue paling seneng makan apa dan gue paling gak suka kalau di... Apain? Bak aja. Lo, kalau yang lo suka makan, biasa yang kita makan bareng ya, gue kita jarang ngerti. Dia juga sama kayak gue, kayak tipenya makan apa aja kalau misalnya dia habis fitness dia ngajak gue. Mei makan yuk. Terus gue bilang makan ini, ya Jo, makan ini, ya Jo. Ya berarti dia sama kayak gue, herbivora kayaknya. Bukan gini. Dulu tuh badan gue sempat ya agak sedikit gemuk lah ya kan. Dulu kan gue hampir 70-an something ya kan. Ya gue dulu hampir 70-an something. Nah karena berhubung gue, ya namanya juga orang gede pasti kan. Nah, orang makin bertumbuh kan masih melihat penampilan ya kan. Sekarang orang melihat kan mesti eye catching sama good looking. Akhirnya gue coba ya perawatan badan segala macam. Dizi, ya Dizi. Jadilah nih. Jadi nih dia nih. Pemirsa tipsnya dia tuh bisa oh my God. bisa
Tapi yang namanya makan, gue tetap, gue mau kalau makan tetap tetap sampai gue makan. Makan tuh. Iya dia makan apa aja sebenarnya lu juga kan? Herbivora. Ya, herbivora. Omni dong. Herbivora. Herbivora memakan tumbuhan. Omni, omni. Omnivora pemirsa, omnivora. Dia makan segalanya, sama bangku, sama meja, sama kursi, semua di kantor dimakan sama dia. Makanya badannya kayak ini nih. No. Oh, gila. Itu kan kalian bisa lihat yang aku punya video-video yang lagi fitness itu, ini badannya dia nih pemirsa. Dia kalau pakai baju kaos aja tuh bidang banget pemirsa. Iya, biar kayak ini kayak apartemen bidang. Bidang tuh kayak bidang sekolah gitu. Nope. Ya. Bidang Inggris, bidang Jepang. Enggak jelas. Oke deh, ini bentar-bentar. Gua mau ngasih kalian cuplikan, tapi kalian mesti coba coba kunjungi dia punya Ucup. Kalau bisa like beberapa lagu, bisa bantu Bu Awal ya, tentu like dan subscribe ya. Mm-hmm. Di Waluk ya, Thanksgiving Waluk. Wow, Waluk, Waluk for love. W-A-L-U-K. Ya. Mm-hmm, oke deh. Pokoknya itu kita udah apalagi kan yang dan lu tahu kita tanya jawab gini selagi nungguin seseorang. Sampai. Tapi sampai sekarang tuh orang ada datang, ampun deh gue. Iya, aduh sedih ya pemirsa ya. Jadi kita sama Rina Gaudia ini kita lagi ada di mana nih pemirsa? Parkiran stasiun Bogor. Kita di parkiran stasiun Bogor dan kita mau foto shoot tapi lama banget pemirsa. Dia belum datang. Jadi kita sembari bikin konten ini pemirsa. Oke deh. Guys, karena berhubung teman yang kita tunggu-tunggu udah datang, kita nanti lanjut lagi ya. Kita mau cabut ke kebun raya ya kan. Kita mau nganter ini nyongale ini mau foto. Nyongale lagi sekarang gua nonale. Mau nganter nonale foto. Kita ketemu lagi ya, bye. Ya, bye. Aku dan asisten aku. Kok asisten? Gila gua asisten lu, cuy. Stay tune aja lah pokoknya, stay tune. Halo, ya. Pakai ini biar lu kelihatan enggak asisten. Oh my god. OMG gantengnya pemirsa. Matiin. Bye bye. Bye bye. Thank you very much.